Pemerintah Kabupaten Gorontalo pekan lalu melakukan kunjungan kerja ke Diskominfo Kabupaten Bogor guna melihat dari dekat sekaligus mempelajari sejumlah pembangunan infrastruktur komunikasi. Dari kunjungan ini diharapkan pemerintah Kabupaten Gorontalo dapat meningkatkan dan memberikan dampak terhadap pemerintah. Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam waktu bersamaan juga menyaksikan langsung produksi tayangan TV Tegar Beriman dan berharap keberadaan radio dan TV lokal Tegar Beriman dapat menjadi fasilitas strategis untuk pemerintah guna memberikan layanan terutama informasi yang edukatif. Kita akan masukkan itu dalam kebijakan kita, kebijakan dalam penyusunan anggaran, bahwa dukungan terhadap kemajuan teknologi IT, informasi teknologi komunikasi itu sangat penting sekali terhadap terwujudnya pemerintahan yang baik. Jadi bagaimana kita melakukan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang memberikan akses informasi sampai ke tingkat bawah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor, Wawan Munawar Sidik, dalam kesempatan yang sama berharap antara Gorontalo dan Kabupaten Bogor bisa saling memberikan manfaat dalam upaya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur komunikasi. Etwan Utama melaporkan untuk TV Tegar Beriman. Mudah-mudahan memang kita satu sama lain antara Gorontalo dengan Bogor ini bisa saling mengambil makna lah, manfaat ya. Kami juga mengambil manfaat dari Gorontalo, Gorontalo juga demikian. Tanggapan saya barangkali atau kaitan dengan penyelenggaraan tadi pembangunan struktur dan sebagainya, infrastruktur dan sebagainya, tentu dari Dewan nanti insya Allah pasti akan mendukung, khususnya dari budgetingnya nanti di sana. Benar. Dan saya yakin di Gorontalo nanti akan lebih bagus, Pak.